Penutupan tempat wisata Kebun Binatang Bandung Zoo selama PPKM berdampak pada anggaran makanan untuk saat yang hampir habis. Seperti inilah kondisi saat ini, Kebun Binatang Bandung yang sudah tutup sejak tanggal 17 Juni hingga saat ini. Pihak pengelola Bandung Zoo harus menyiapkan skenario terburuk jika anggaran makan satwa habis. Sesuai standar operasional, pihak Bandung Zoo akan memotong hewan lain untuk menjadi makanan bagi hewan karnivora. Seperti memotong angsa, burung-burung yang tidak dilindungi hingga rusa totol. Meski mendapat bantuan dari pihak swasta, namun pihak pengelola Bandung Zoo mengaku tetap kekurangan untuk biaya pakan satwa. Selain kekurangan biaya pakan satwa, pihak Bandung Zoo juga memotong gaji karyawannya untuk biaya operasional lainnya. Kita kan punya sekitar 30-an angsa, terus burung-burung juga yang tidak dilindungi, terus punya rusa, terutama misalnya rusa totol, itu yang kita akan potong duluan untuk menyelamatkan satwa endemik atau satwa asli Indonesia, misalnya macan tutul, harimau Sumatera, itu yang kita selamatkan duluan.